Selamat bertemu kembali dengan kanal tmcblog.com. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu hasil custom ya, yaitu Yamaha R15 model year 2019, namun dengan livery yang paling baru nih sob, yaitu livery Monster Energy MotoGP, sama seperti livery yang dipakai oleh Valentino Rossi dan Maverick Vinales di ajang MotoGP 2019. Pada dasarnya livery seperti ini tuh belum hadir nih sob ya, yang asli resmi dari Yamaha Motor Indonesia. Namun salah satu dealer di Kota Bogor yaitu Mekar Motor menghadirkan hasil karya mereka, karena memang dari tahun ke tahun Yamaha Mekar Motor ini selalu menghadirkan custom berbasiskan motor-motor yang sudah hadir di produksi massal oleh Yamaha Motor Indonesia. Nah, karena mereka memang punya alat dan tools untuk melakukannya. Dan karena memang Yamaha Motor Indonesia belum merilis secara resmi versi livery MotoGP untuk R15, maka Yamaha Mekar Motor ini melihatnya sebagai peluang untuk menghadirkannya lebih dahulu. Sobat bisa lihat di sini pewarnaannya, mereka menggunakan basis warna R15 yang warna biru itu sob ya, jadi warna Grand Prix masih sama, namun hadir decal atau grafis yang disamakan dengan motor yang dipakai oleh Valentino Rossi di ajang Grand Prix. Sobat bisa lihat tadi di samping sebelah kanan dan samping sebelah kiri dari fairing itu ada kayak logo Monster Energy, lalu rim atau wheel atau velgnya itu menggunakan pewarnaan warna biru gitu, lalu ada beberapa decal atau grafis tempelan logo dari sponsor yang dipakai di Grand Prix gitu sob. Ya, jadi pada dasarnya untuk memperoleh livery seperti ini, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya rupiah lebih mahal dibandingkan versi standar biru, karena ini untuk proses produksinya. Itu aja sob dari tmcblog.com. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di kanal kami youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga di like video ini dan follow Instagram kami @tmcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Salam.